nih. Udah, gini ya. Ini ada baksonya. Sama mie kering, tapi dapat kuah. Wah, wow, ini baksonya. Nih. Wah, wow. Pakai bakso daging sapi ya? Iya. Ini kuah daging sapi ya? Iya, kalau sapi asli. Halo, Singkawang Foodie. Teman-teman, sore ini kita mau makan mie kering yang ramai banget di Yosudaso. Posisinya pas di belakang Masjid Raya Singkawang, teman-teman. Ini teman-teman pasti tahu nih, soalnya jalannya ramai banget di sini. Dan ini mie kering Dian namanya. Yuk, sambil kita lihat nih di belakang. Mie kering Dian, Jalan Yosudaso nomor 11 Singkawang. Ini tempatnya teman-teman. Yuk, sambil kita lihat yuk, ada menu apa aja di sini. Dan kita cobain mie kering yang pasti enak kayaknya. Yuk. Nah, nih. Yang bikin nih abangnya nih. Halo, Bang. Halo. Nih, abang siapa nih, Bang? Saya Rian. Bang Rian ya? Bukan Dian ya? Oh, dari mamakunya. Ah, nih. Ini udah terkenal nih, teman-teman ya. Mie kering Dian nih. Ramai sekali, Bang ya, biasanya ya kalau malam ya. Ya, biasa malam. Malam. Makan ada menu apa aja, Bang, nih? Menunya banyak. Oh. Ada mie kering, bakso, jauh goreng, nasi goreng, banyak. Tapi yang ini favorit kayaknya. Banyak dicari, biasa mie kering. Mie kering, ya? Tapi dapat kuah juga, ya? Ada kuahnya juga. Oh, ya. Tapi mie-nya kering, terus ada mie kuah. Kering, ya? Sesuai selera, biasa. Sesuai selera, ya? Yeah. Boleh nih, nanti coba mie keringnya, ya, Bang, ya? Iya, nanti coba, kok. Satu, ya? Oke, oke. Okay, okay. Ini sayur. Sawi dan toge. Wah, nih. Ini kayaknya udah lama ya, Bang, di sini, Bang? Kita udah belasan tahun. Lumayan lama kok. Oh, di tempatnya di sini juga? Iya. Nah, ini ya, terasa ya. Tapi lihat tiap sore rame, jadi penasaran ya. Ini abang terus yang, Bang Lian terus yang jual? Sempat, ibu, setahun ini saya yang jual. Kalau ibu kan lagi sakit kemarin. Oh. Sekarang saya sekarang lanjutin. Wah, ini generasi kedua nih berarti ini. Nah, ini mie-nya nih. Ini mie-nya. Nah, ini mie-nya kayaknya spesial nih, khusus nih. Khusus ini ya. Bikin sendiri ya. Wah, mantap nih. Kayaknya kayak mie Singkawang tapi lebih tipis, lebih kecil lagi nih. Iya. Mantap. Nih, ini satu mangkoknya, satu porsinya berapa, Bang? Untuk yang original 20.000 udah sama baksonya. Udah sama bakso ya. Iya. Ini biasanya dari siang ya, Bang, ya? Dari jam 11 siang kita buka. Oh, sampai malam? Sampai jam 9 malam biasanya. Oh. Kan biasa kalau udah malam, biasa udah menunya udah banyak yang habis. Oh, iya, makanya harus sore aja datangnya. Sore. Biasa kalau malam terlalu ramai. Iya. Cari tempat duduknya juga susah. Sore santai-santai, biasa. Ini kering. Toppingnya pakai apa aja, Bang? Kalau untuk yang original di atas mie-nya itu ada tahu cincang. Oh. Tapi selain itu kita juga ada mie kering ayam. Oh. Dan jeroan. Oh, jeroan. Jeroan itu campuran usus daging dan babat sapi. Oh. Gitu. Siap. Bang, saya pesan mie kuning goreng. Mie kuning goreng. Satu. Makan sini ya. Iya, oke. Okay. Nih, banyak orang kira ini ayam, tapi ini tahu cincang. Sebenernya. Oh, tahu cincang. Iya. Kirain mirip daging ayam ya. Iya. Kalau yang ayam juga ada, cuman itu bukan yang original. Oh, ini yang original spesial yang di sini ini ya. Ini nanti di kuahnya ada bakso. Oh. Mantap-mantap nih. Nah, ini satu porsi. Udah, gini ya. Ini ada baksonya. Sama mie kering, tapi dapat kuah. Wah, iya. Ini baksonya. Wah, wow, pakai bakso daging sapi ya? Iya. Oh, nih. Ini kuah daging sapi ya? Iya, kalau sapi asli. Nah, teman-teman, ini sebenarnya kalau malam ramai sekali. Tempatnya sih lumayan banyak yang mejanya untuk duduk. Dan di sini ada yang spesial nih kayaknya nih. Bakwan goreng, ya kak ya? Wah, ini bakwannya kayaknya banyak macam ya kak ya? Iya, ada yang udang, ada yang teri, sama yang egg. Oh, ini satunya berapa? 2.000. Oh, 2.000 ya? Semua sama? Sama. Udang teri, udang kecil juga sama ya? Iya. Oh, yaudah kak, pesennya. Coba ya. Berapa? Semua rasa deh.
cobain satu-satu. Nah, sambil makan bakmi. Ya. Wah, ini boleh, boleh. Ini mantap nih, teman-teman. Di sini langsung digoreng ya. Iya. Masih panas-panas ini. Iya. Oke. Mie kering Dian, tapi pakai kuah bakso. Ini yang favorit punya, teman-teman. Dia sebenarnya banyak menunya, tapi ini menu yang paling spesial nih. Mie kering original. Ada tahu cincang sama baksonya. Yuk, kita sip ya. Mie-nya lembut banget loh, teman-teman. Mie-nya tipikal Singkawangnya nih, mie kuning. Walaupun nggak terlalu kuning ya, tapi rasanya lembut banget sama kecil banget. Nah, kita coba lihat nih, teman-teman. Ini kenyal banget deh. Ini panjang banget. Enak, teman-teman. Rasanya pas nih, asamnya, gurinya. Nah, sama asinnya nih. Ini pakai tauge sama sayur hijau juga ada. Ini yang uniknya nih, teman-teman. Ternyata ini tahu dicincang. Mirip daging ayam. Ada rasa kecapnya. Emang tahu ya. Tahunya empuk. Jadi asin-asin gurih gitu, teman-teman. Sekarang kita cobain ini, teman-teman. Baksonya nih, bakso. Ini yang spesial nih. Ini ada bakso kecil, bakso gede, sama tahu. Nah, baksonya lumayan banyak ya. Nah, ini satu porsi sama mie-nya 20.000. Nih, worth banget. Wah, kuahnya kuah bakso. Kuah bakso sapi ya, ini mantap. Berasa banget nih daging sapinya. Ini baksonya. Wah, ini bakso sapinya nggak kaleng-kaleng. Kerasa banget nih rasa daging sapinya. Nih, ini yang gede. Mungkin kayaknya ada isinya. Coba. Ternyata benar, teman-teman. Isi telur puyuh. Wah, ini mantap banget. Oh ya, di sini selain bakso juga ada tahunya, teman-teman. Kita cobain tahu sama banyak lemak sapinya. Tahunya sih oke ya, teman-teman ya. Nggak ada isinya, tahu goreng. Tapi rasa baksonya ini yang mantap, teman-teman. Nah, teman-teman, ini nih, ternyata ada side dish-nya. Bakwan. Ini bakwannya ada bakwan udang sama bakwan ikan teri nih. Ini yang udang kecil, teman-teman. Nah, ini dengan sambalnya, teman-teman. Ini ya, selain bakwan udang, ada bakwan teri. Ini harganya cuma 2.000, teman-teman. Mantap banget. Crispy-crispy, dalamnya empuk. Lembut. Sama udangnya benar-benar berasa. Nih, cobain. Enggak. Sambalnya enak banget. Pedas-pedas manis. Terus manis. Mantap deh. Kan teri original Indian. Jangan lupa ada bakwan juga. Bakwan ya, mantap ya. Teman-teman, sebenarnya di sini banyak menu lainnya, teman-teman. Ini daftar harganya, ada menunya nih. Dari mie kering, mie goreng, mie tiaw goreng, sampai bumbu pedas pun ada, sama sop buntut, sop tulang. Tapi kita cobain yang favoritnya di sini, mie kering original.
Teman-teman harus cobain. Sama bakwannya juga jangan lupa ya, bakwan teri udang sama udang kecil, mantap ya. Oke ya teman-teman ya, yang belum pernah coba nih silakan share buat teman-teman lainnya nih, mie kering Dian pas di belakang Mercita ya. Oke, see you next video. Dadah.